Hyde Park ialah taman bandar yang dibatasi oleh Vincent, Glendower, Throssell dan William Streets. Apa khabar semua? Terima kasih masih lagi mengikuti YouTube channel saya. Hari ini kita mengunjungi Taman Hyde atau lebih dikenali sebagai Hyde Park. Di tengah-tengah Hyde Park adalah badan air bercirikan tasik yang dibahagikan kepada dua lembangan dengan pulau-pulau. Setiap bahagian tasik mempunyai pulau yang diduduki oleh burung pembiakan. Hyde Park ialah tapak orang asli berdaftar yang penting. Ia merupakan tapak perkhemahan, perburuan dan upacara penting bagi orang Wajuk Noongar dan sebelum penempatan Eropah dikenali sebagai Bujang Muling atau Paya Ketiga. Hyde Park telah diwartakan sebagai Taman Awam pada tahun 1897 dan pada tahun 1899 dinamakan Hyde Park, sempena Taman London yang serupa nama di England iaitu Hyde Park di tengah-tengah kota bandar London. Sebuah tasik telah terbentuk di tengah-tengah taman dikelilingi oleh lebih 600 pokok yang diperkenalkan termasuk pine, plane, jacaranda, Moreton Bay figs dan Port Jackson figs. Pada tahun 1913, tasik ini dikorek semula dan tanahnya digunakan untuk mencipta dua pulau dengan laluan pejalan kaki yang memisahkan tasik itu menjadi dua. Tahun 1960-an, Hyde Park menjalani pengubahsuaian yang memperkenalkan peralatan permainan barbecue, pencahayaan dan laluan yang dinaik taraf. Dengan lebih ramai orang kini menggunakan taman itu, Festival Hyde Park yang pertama diadakan pada tahun 1968 berterusan sehingga tahun 1985. Perayaan itu dibangkitkan semula sebagai Pesta Taman Hyde pada tahun 1988 dan berterusan setiap tahun sehingga ke hari ini. Pada tahun 1998, Hyde Park telah ditambah ke Daftar Negeri Tempat Warisan dan pada tahun 2002, pelan pemeliharaan telah disediakan untuk memastikan sebarang perkembangan selanjutnya adalah selaras dengan kepentingan warisan budaya taman ini. Terima kasih pada anda semua untuk yang mengikuti channel YouTube saya Wisata Perth ini. InsyaAllah kita akan sampaikan lagi ataupun tempat-tempat yang menarik dalam Perth ini untuk dilawat di masa akan datang. Kita jumpa lagi di episod yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dan jangan lupa tekan butang notifikasi ya. Jumpa lagi di masa akan datang. Salam semua.